kita mengenal tentang dunia baginda Nabi Muhammad dari Allah. Kalau kau habiskan umurmu dan waktumu untuk mengenal Sayyidul Mursalin, kau tidak akan rugi dunia dan akhirat. Kau tidak akan rugi, pula tidak akan sengsara, pula tidak akan celaka. Justru yang ditakutkan dari kita manusia, orang-orang yang hidup menganggap kehidupan itu enteng, dia lupa dan lalai dengan jasa-jasa yang mulia yang sudah diperjuangkan oleh baginda Nabi Muhammad, sehingga mereka menganggap bahwa hidup hanya makan dan minum lalu tidur. Lalu mengapa cita-cita ingin menjadi pilot, ingin menjadi harimau, ingin menjadi singa, ingin menjadi Dracula? Dia lupa cita-cita yang paling mulia, bahwa aku hidup dan esok akan kembali. Cita-cita yang paling mulia, siapapun Anda, titel apapun Anda, pekerjaan apapun Anda yang Anda pikul, cita-cita yang paling mulia yang perlu ada di benak kita, apakah kelak di akhirat kita berkumpul bersama baginda Nabi Muhammad yang dihormati? Itu yang jarang yang ada di benak kita umat muslimin wal muslimat. Kenapa berakhir? Karena dua tidak ada tiganya. Kalau kita tidak berkumpul dengan baginda Nabi Muhammad, kita akan berkumpul dengan Fir'aun. Tidak berkumpul dengan baginda Nabi Muhammad, maka kita akan berkumpul dengan Namrud. Siapa Namrud? Yang memusuhi Nabi Ibrahim Khalilullah, seorang raja yang kaya, sombong, jabatannya sangat luar biasa, matinya bukan di ujung tombak atau pedang, matinya amal lalat. Allah, luar biasa. Raja kaya raya, prajurit yang sangat luar biasa, yang memusuhi Nabi Ibrahim dan pula yang membuat api unggun yang begitu besar yang ditaruh di dalam, di tengah-tengah api tersebut, seorang Nabi yang berjuluk Khalilullah yang bernama Ibrahim alaihissalam. Dibakar seorang Nabi, tapi apa? Matinya bukan di ujung tombak seorang raja yang sombong mutakabbir. Matinya bukan di ujung pedang. Kan kalau ada laki-laki lagi gue, matinya di ujung pedang kan seakan-akan gagah di gue laki-laki. Apa yang terjadi kepada Namrud? Matinya masuk seekor lalat ke telinganya, menghirup di atas kepalanya sehingga merasa sakit, mendobor-doborkan kepalanya ke tembok sehingga mati dalam keadaan mengerikan. Alhamdulillah. Lihat, silakan Anda sombong, silakan Anda bermaksiat, silakan Anda berhata, silakan Anda lupa kepada Allah, silakan Anda lupa kepada baginda Nabi Muhammad. Ingat, al-kibriya'u ida'i, kata Allah. Kibriya, sifat sombong, selendangku, kata Allah. Barang siapa yang mencabut selendangku, maka orang tersebut berhak untuk mendapat balasan yang keji dari Allah Bismillahirrahmanirrahim. Matinya amal alam. Makanya kalau kita gak berkumpul sama Nabi Muhammad, lupa, berarti kita akan berkumpul dengan Allah. Na'udzubillah, semua na'udzubillah. Kalau gak berkumpul dengan baginda Nabi Muhammad, ibu-ibu mau kumpul sama Abroha, dia mau kumpul sama Abroha, jelek, hitam, dekil. Nah, maka ini yang jarang ada di benak kita. Dan pula orang-orang tua kita, maaf, silakan Anda ajarkan cita-cita kepada anak-anak kita. Ambillah bagian dari dunia setinggi mungkin cita-cita Anda, tapi saya mohon tak
tanamkan di dalam jiwa, tanamkan di dalam hati anak-anak kita cita-cita yang terbesar semasa kita hidup di alam dunia. Apa? Ridha Allah wa ridha Rasulillah. Berjumpa dengan Allah, berjumpa dengan baginda Nabi Muhammad Rasulullah. Itu yang kita harapkan dari itu. Paham atau tidak? Paham. Dan maka dari itu 3 tahun lebih